Bandung sangat berbahaya dengan bola-bola mati ini. Bungkusnya ini sudah dilakukan kali ini. Oh, masih bisa dipotong ternyata bola. Coba diambil kembali oleh Rico Simanjuntak. Dan kali ini ada gerakan yang dimainkan oleh Osvaldo Hai. Ada Ardi Idrus. Berikan bola kepada Nofri Setiawan. Lepas di kiri kali ini. Masih Nofri, pemirsa. Masih Nofri. Nofri. Nofri berikan kepada Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak. Oh, pahala kembali, pemirsa. Kenapa yang terjadi? Oh, sudah dipercaya, pemirsa. Sebuah serangan balik yang terjadi. Di mana kali ini anak muda yang kembali bernama Tommy Kijaya. Ada Fred yang bisa menjadi pepecah kebuntuan. Betul, padahal biasanya Marco salah satu bek kanan yang agresif ya dengan umpan-umpan cutback-nya yang sering saya puji. Nofri Setiawan dibawa bola. Ada Brai Fatari juga, Nofri Setiawan. Ya, pelanggaran kembali terjadi pemirsa sehingga menjadikan tendangan bebas didapatkan kali ini oleh Persija Jakarta. Nofri Setiawan kembali melakukan gerakan yang indah tadi ketika melewati satu pemain di sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung mulai menusuk, tetapi kemudian Nur Farsyad tidak memberikan ruang untuk bisa dia mendapatkan pilihannya, melakukan lari lagi atau memberikan passing. Farsyad Nur kita lihat kali ini yang memang mengisi posisi. Melewati beberapa pemain dari Persib Bandung itu dan dari zona pertahanan tim lawan ke gawang sendiri ya, cukup jauh back pass-nya ya. Dan itu juga membuat cukup jauh intonasi gitar ya. Kartu kuning ketiga kali ini Febri Haryadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada pemain dari Persija Jakarta yang melakukan terobosan di sebelah kanan dari pertahanan Persib Bandung. Pemirsa, tiga pemain Ezra Walian, Nick Wippers, dan juga sekarang ada Febri Haryadi terhadap Nofri Setiawan yang melakukan overlap. Ya, dan tidak lambat kita lihat pemirsa, ya telat ya. Ini sudah lewat ya. Kayaknya mau pemain yang paling banyak dilanggar untuk babak pertama ini sepertinya Nofri. Sementara masih Nofri. 5. Febri kayaknya ya. Iya. Pemain postur tubuh tinggi disuruh jadi pagar. Oh, pergantian pemirsa, Nofri tampaknya cedera. Iya. Dan digantikan oleh Alfat Fatir. Pemirsa, ini dia pemain yang berasal dari tim Pon Jabar, Alfat Fatir. Dan setelah itu dia pindah ke Persiba Balikpapan.